bener. Sebenernya kita harus pilih sih nih, kayak ya ampun, ganteng banget. Ini salah ya jika anak beasiswa nggak boleh berpendapat juga ya. Tadi tuh kamu ngapa sih? Pak, aku lihat kamu kayak dibully gitu. Enggak, tadi tuh waktu aku ke lab TIK, aku tuh lihat mereka kan, mereka tuh lagi buka pengumuman OSIS. Nah, terus mereka tuh mau pilih kandidat OSIS yang karena mereka tuh populer. Terus aku kasih lah pendapat aku, kayak pilih yang kinerjanya juga bagus. Terus mereka nggak setuju kan, terus mereka malah ngebully aku. Ya, itu juga namanya itu. Terkadang perbedaan yang kita punya bikin orang lain kesel sama kita. Kita jadi merasa kalau kita itu minoritas. Padahal kenyataannya sah-sah aja sih kalau kita berbicara tentang kebenaran. Apalagi kita hidup di negara yang memiliki landasan hukum yang kuat. Dan menurutku juga, selain kita berdemokrasi, kita juga butuh yang namanya aksi. Jadi, nggak sekedar demokrasi, tapi juga demo aksi. Bisa sih, dia kena kasus kerasan seksual. Kok bisa-bisanya loh. Lo gak habis pikir banget gak sih dia kok bisa kayak gitu? Iya, aku juga sakit hati banget, kayak kok bisa sih dia kayak gitu? Iya, makanya itu, padahal dia tuh ganteng. Aku tuh sumpah kecewa banget ya sama nih orang, kan sih? Kesel banget. Kita nggak boleh ya milih seorang pemimpin itu dari kepopuleran dan penampilannya aja. Tapi kita harus milih pemimpin itu berdasarkan visi misinya dan perilakunya ya. Lihat tuh calon yang kita pilih, ternyata perilakunya kayak gitu. Ganteng sih, tapi nggak dengar sikapnya. Jadi jangan takut berpendapat ya teman-teman. Siapa orang berhak menyuarakan pendapatnya. Sebagai bentuk demokrasi untuk negeri, mari kita berdemo aksi.